Pemirsa, Menteri Sosial Idrus Marham menanggapi kisruh PPDB di beberapa wilayah Indonesia. Idrus meminta agar masyarakat. Ya, Kemensos akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri guna mengevaluasi penerbitan SKTM yang gap mudah didapatkan namun tidak sesuai dengan sasaran. Ya, saya kira begini ya. Jadi kita juga menghimbau kepada masyarakat supaya ada kejujuran kita. Ya, kalau memang tidak mampu, katakan tidak mampu, tapi kalau ada rakyat, masyarakat yang sebenarnya punya kemampuan, ya saya kira juga perlu ada kesadaran bersama. Ya, ada kesadaran bersama dari seluruh masyarakat Indonesia, kalau mampu, tidak usah mengambil itu. Tapi kalau tidak mampu memang,